Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali untuk sobat tani semua yang baru saja bergabung. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel atau official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah terus berada di channel atau official. Oke, sobat tani semuanya, pada video kali ini kita sedang berada di perkebunan kopi, masih sama melakukan aktivitas selayaknya dan seumumnya para petani, melakukan perawatan ringan di perkebunan kopi kita masing-masing untuk mendapatkan hasil yang terbaik di perkebunan kita. Baik sobat tani, dimanapun kalian berada, pada video kali ini kita akan melihat perkebunan kopi yang saya kelola ini. Ini sudah hampir 2 mingguan kita tidak tengok di perkebunan ini, dan kita akan melihat sejauh mana perkembangan daripada buah untuk tahun musim yang akan datang. Dan ini di hadapan sobat tani, ini adalah jenis kopi lancuran atau kopi lokal, yang kalau kita dapat lihat untuk bakal buahnya ini masih bunga yang sudah gosong, dan ini menjadi bakal buah. Kalau dilihat mantap. Dan ini adalah kondisi perkebunannya, ini letaknya miring kira-kira 45 derajat. Dan di sini terdapat banyak sekali jenis kopi. Yang pertama di hadapan sobat tani ini merupakan jenis kopi parabola atau lapung barat, tapi kalau di sini yang terkenal panggilannya adalah jenis parabola. Dan ini masih ada buah kopinya, belum sempat untuk dipetik, kalaupun sedikit ya. Tapi untuk tahun ini harganya cukup mahal, jadi ini nanti akan diambil. Dan ini kondisi bunga atau bakal buahnya yang akan menjadi buah di tahun musim yang akan datang. Nah, ini penampakan jika dari lihat dari jauh, penampakan daripada klon parabola ini. Tidak hanya klon parabola, di bagian perengan ini terdapat beberapa jenis klon kopi. Selanjutnya di hadapan sobat tani, selain ada kopi lancuran, di sini ada kopi jenis klon Cipto. Nah, ini adalah merupakan jenis klon Cipto, pengembangan yang di perkebunan ini juga. Nah, ini untuk bakal buah untuk jenis klon Cipto. Ini yang ada di perkebunan ya, ini real. Dan seperti ini adalah kondisi bakal buah untuk klon Cipto yang bersanding dengan klon lokal atau kopi lancuran. Selain klon Cipto, di sini juga ada klon Arsat. Ini yang insya Allah akan berbuah untuk pertama kalinya dengan sangat padatnya tunas rajanya, bakal buahnya juga cukup mantap. Ini ada beberapa tunas raja yang akan menjadi buah untuk pertama kalinya di tahun ini. Ini adalah jenis klon Arsat. Kita lanjutkan. Ini masih sama, jenis klon Arsat juga. Dan ini sama juga. Itu masih ada buahnya. Dan bakal buahnya pun insya Allah tetap mantap, surantap. Seperti ini ya, sobat tani dapat menyaksikan. Dan dapat memberikan penilaian ditulis kolom komentar saja. Apapun terserah para sobat tani yang master-master di dunia perkopian. Ini kondisi yang ada di perkebunan. Belum selesai dilakukan pemetikan 100%, masih ada sisa-sisa buah seperti itu. Kalau diperhatikan itu ya, nah, itu masih ada merah. Meskipun sedikit atau sisa buah, tapi dengan harga di atas 35, wah cukup mantap. Tinggal mengalihkan saja. Selanjutnya ini stek klon daripada Tugusari. Ini untuk satu batang ada 2 stekan. Ini yang bawah, dan di bagian ini adalah yang atasnya. Ini satu batang kita stek 2 jenis klon kopi yang berbeda, tapi tetap dengan penampakan yang cukup bagus. Syarat utamanya kebunnya harus bersih, dan kedua harus dipupuk. Yang ketiga adalah dilakukan secara rutin perawatan kopinya, baik pewiwilan, penunasan, itu harus secara rutin. Itu syarat utama agar kopinya bagus. Itu yang
saya praktekkan di perkebunan ini. Ini masih banyak sampai ujung sana, dan itu yang belum dilakukan pewiwilan. Nanti kita akan lakukan pewiwilan. Nah, ini kondisinya perkebunannya. Ini mereng, cukup mereng sekali. Ini selama klon arsat juga, dan masih ada buahnya. Ini juga klon arsat dengan tunas raja yang cukup mantap. Ini untuk bakal buah, dan ini yang sudah berbuah dan belum sempat untuk dilakukan pemetikan. Masih banyak sebenarnya kopi yang sudah merah-merah dan waktunya untuk dilakukan pemetikan. Nah, ini kondisi terkini di perkebunan saya. Bagaimana kondisi perkebunan Sobat Tani semuanya? Silahkan tulis di kolom komentar apakah bagus dengan cuaca panas untuk saat ini ya, sangat ekstrim. Apa sudah melakukan pemupukan atau bahkan sudah buahnya menjadi besar lagi? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih untuk Sobat Tani semuanya yang sudah terus berstay di channel Ato Official. Sampai berjumpa kembali di video yang selanjutnya, update tentang perkebunan kopi yang kita miliki bersama. Sobat Tani mengupdate perkebunannya Sobat Tani, dan ini adalah info terkini dari perkebunan yang saya kelola. Sampai berjumpa kembali di video yang selanjutnya. Kritik dan saran atau apapun silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di next video.